bersama Helvi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat Mubes yang keempat di KM Depok. Semoga makin sukses, makin jaya, Gubernur yang terpilih akan lebih dan solid organisasi dan distribusi kampung halaman akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Ilyas S. Kutita, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Pada tahun ini adalah akhir dari kepengurusan saya yang dimulai pada tahun 2016 untuk masa 5 tahun. Dan November ini akan berakhir. Insya Allah akan diadakan musyawarah besar keempat IKM Kota Depok yang rencananya diadakan secara virtual tanggal 27 November 2021. Kepada panitia, sukses menjalankan acara ini dan mudah-mudahan acara MUBES berjalan dengan lancar dan sukses. Dan satu pesan saya, program yang lama yang belum bisa umum terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang ini mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya musyawarah besar kita yang keempat Ikatan Keluarga Minang Kota Depok tercinta. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk IKM Ikatan Keluarga Minang Depok yang akan melaksanakan MUBES keempat pada tanggal 27 November 2021. Semoga semakin kompak akan dijalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para pembina dan penasihat IKM Kota Depok, di antaranya adalah Bapak Dr. Haji Safrianto Reva SH MH, Ketua Umum IKM Kota Depok Bapak Imran Ilyas Gucita SH MKN. Yang terhormat juga tentunya seluruh pengurus Ikatan Keluarga Minang berkompeten dan tentunya membawa barokah untuk semua warga Minang di Kota Depok. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, supaya acara kita ini diridai oleh Allah, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori Ammar Fariki. Saudara Ammar akan membacakan surat Ali Imran ayat 159 sampai 163 kepada Qori Ammar Fariki, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afamani taba kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti dan bernyanyi bersama-sama, silahkan duduk kembali. Peserta Mubes yang offline dan kepada peserta Mubes yang online, kami harapkan juga dapat mengikuti acara kita berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa periode kepengurusan IKM Kota Depok ini sudah 3 kali dan hari ini kita melaksanakan Mubes yang keempat. Namun demikian, belum tentu semua kita mengikuti perkembangan dan aktivitas dari kepengurusan IKM Kota Depok. Untuk itu, Kota Depok. Kehidupan yang
Sabtu 27 November 2021 kita bersama-sama hadir dan akan melaksanakan acara musyawarah besar keempat Ikatan Keluarga Minang Kota Depok sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar IKM. Mubes adalah organ tertinggi dalam organisasi IKM yang memiliki kewenangan antara lain menyusun program kerja, mengubah dan merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta memilih ketua umum untuk periode berikutnya. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum IKM Kota Depok nomor 024.07/IKM/DPK/SKMB/IKM 4/7/2021 maka ditugasilah kami sebanyak 13 orang sebagai panitia Mubes keempat IKM tahun 2021 ini. Pelaksanaan Mubes IKM biasanya kita selenggarakan secara offline dengan cara kita hadir bertatap muka secara langsung di suatu tempat seperti pada Mubes 1, 2, dan 3 di tahun-tahun yang lalu. Tahun ini, di akhir kepengurusan periode 2016-2021, karena pandemi COVID-19 belum juga berakhir, pengurus IKM menyepakati untuk melaksanakan Mubes keempat ini secara online. Para peserta hadir di Kelapa II Depok, tepatnya di Sekolah Lentera Insan, Jalan Akses UI nomor 101 Depok. Dari sinilah kami memandu acara ini sekarang. Bapak, Ibu, warga IKM dan tamu undangan di mana saja berada, perlu kami sampaikan bahwa Mubes 4 ini sebenarnya di dalam SK pengurus IKM, peserta tepatnya jumlahnya adalah 81 peserta. Namun karena nomor kontak dan alamat tidak bisa kami lacak lagi sebanyak 4 peserta, sehingga 77 peserta itulah yang akan meramaikan acara musyawarah ini. Jumlah peserta ini ditetapkan oleh pengurus IKM Kota Depok sesuai amanat yang tertuang di bab 5 pasal 14 anggaran rumah tangga IKM Kota Depok. Sebelum ditetapkan nanti di dalam sidang-sidang pleno, bahan-bahan musyawarah seperti ADART, tata tertib Mubes, jadwal acara Mubes, program kerja dan rekomendasi sebelumnya sudah dibahas melalui grup WhatsApp para peserta supaya pelaksanaan Mubes secara online ini dapat disederhanakan. Penjaringan calon ketua umum pun kita lakukan secara online melalui pengisian formulir yang disebarkan secara online juga dan dikembalikan secara online kepada panitia. Di dalam formulir penjaringan ketua umum yang kami kirimkan tersebut, kami lampirkan juga persyaratan ketua umum sesuai dengan apa yang tertuang di tata tertib Mubes. Sebagai informasi awal saja, sebelum disampaikan nanti secara rinci dalam sidang pleno, dapat kami sampaikan sedikit bocoran kepada Bapak Ibu semua para peserta bahwa sebanyak 75% peserta Mubes telah mengirimkan calon ketua umum mereka masing-masing. Dari penjaringan tersebut, kami sampaikan di sini sekarang bahwa terdapat 8 nama calon ketua umum pilihan peserta. Namun demikian, siapa-siapa nama tersebut, kemudian berapa perolehan suaranya, biarlah nanti pimpinan sidang yang akan menyampaikan. Bapak Ibu warga IKM dan tamu undang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini kami panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang sudah bersedia hadir dan mengikuti acara Mubes pada pagi hari ini. Kemudian kepada para donatur IKM yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu yang telah menyisihkan rezekinya untuk membiayai pelaksanaan Mubes kali ini. Kepada Bapak Haji Syahrul Anggun dan keluarga yang telah mengikhlaskan tempat memandu musyawarah ini
berupa sekolah Lentera Insan yang kita pakai beserta perangkat IT yang ada di gedung ini. Kemudian kepada seluruh anggota panitia Mubes IKM yang telah bekerja dan menyiapkan musyawarah ini dengan baik siang dan malam tanpa lelah sejak Agustus 2021 yang lalu di sela-sela tugas mereka sehari-hari dalam mencari nafkah untuk keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian serta memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu warga IKM dan tamu undangannya saya hormati. Tentu saja selaku makhluk Allah tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya. Kami segenap panitia mohon maaf bila dalam persiapan dan pelaksanaan musyawarah besar ini masih banyak kekurangannya termasuk dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu semua. Nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan Mubes keempat Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Mudah-mudahan niat baik kita yang hadir pada pagi hari ini merupakan amal ibadah yang akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan doa kita selanjutkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh bagi kita umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat melaksanakan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita sampai kita menutup mata kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Mubes yang saya hormati. Pertama, saya Mubes pertama dulu kita adakan juga secara offline dan